a day in my life. Hai Bestie, kenalin aku Shadira dan ini suami aku Apip. Hari ini aku super excited banget karena aku mau buat kejutan untuk Apip bareng teman hidup aku, Traveloka. Minggu lalu dia baru aja ulang tahun. Tadinya aku mau ngajakin dia liburan keluar kota, tapi karena pandemi, kali ini aku mau ngajakin dia staycation aja di Jakarta. Eits, gak cuma itu, aku bakalan surprisein dia juga di hotel. Ikut aku surprisein dia yuk, siapa tahu video ini juga bisa jadi referensi kalian buat surprisein orang yang kalian sayang. Nah, biar surprise-nya gak ketahuan, hari ini aku gak bawa mobil guys, jadi aku mau pesen quick ride aja. Nah guys, sekarang aku mau pesen quick ride di Traveloka buat belanja bahan-bahan dekor buat surprise dia nanti di hotel. Basically ini sama kayak kerjanya dengan Bluebird, jadi drivernya tahu jalan se-Jakarta, gak pakai ribet kena ganjil genap, terus harganya stabil. Plus suka ada diskon loh. Jadi guys, surprise kali ini aku dibantuin sama Traveloka karena bertepatan sama ulang tahun Traveloka yang ke-10. Jadi makasih banyak Traveloka and happy birthday! Aku sengaja gak bilang sama Apip kalau sekarang mau pergi, jadi dia benar-benar gak tahu. Semoga surprise-nya lancar ya guys. Udah sampai di mall, sekarang aku lagi pesan beberapa dekorasi buat ngedekor kamarnya nanti. Excited. Guys, kita udah di tempat kedua buat beli dekor-dekor ntar buat di kamar. Nah, di sini agak lengkap nih guys. Tuh, ada balon. Kira-kira bagus nggak guys? Ini jadi nggak sabar. Kayaknya kita dapetin semua deh. Nah guys, aku udah selesai nih belanja pernak-pernik buat dekornya. Tadi aku habis beli balon, tirai dinding, sama topi. Oh iya, aku juga beli kue nih. Jujur aku deg-degan banget, tapi semoga Apip suka ya. Nah sekarang kita lagi jalan ke hotel tempat aku mau surprise-in dia. Guys, semua barangnya udah lengkap. Sekarang kita udah di depan hotel. Kita tinggal ke kamar, terus kita tinggal dekor. Ini dia hotelnya. Ini tuh hotel yang menjadi saksi bisu malam pertama kita berdua. Dan terus kita dekor kamarnya. Guys, kita udah nyampe di hotel yang aku pesen di Traveloka. Dan kenapa aku milih hotel ini? By the way, ini tuh menyimpan kenangan aku sama Apip waktu itu malam pertama di sini. Jadi kita langsung aja yuk dekor gitu. Ini buat kita taruh di belakang dindingnya nanti. Jadi kita tempel. Kayaknya buat di atas deh. Oh iya guys, kamar yang aku pesen ini namanya Junior Suite. Jadi tipenya ala-ala love apartment gitu. Ini lucu banget sih ada mezzaninnya. Jadi makin gak sabar mau dekor. Narsis banget gue. Bang, ini foto aku prewedding waktu itu sama suami aku. Nah ini juga nih, aku udah sempat nge-print 10 foto yang jadi the core of our memories. Aku kayak masih gak nyangka bisa ada di tahap sekarang. Bener-bener bersyukur banget punya teman hidup kayak Apip. Dia tuh selalu pengertian sama aku. Aku harap kita bisa selalu kayak gini selamanya. Are you ready? Ya. 1, 2, 3. Guys, dia suka. Terima kasih banyak. Wah, jujur aku seneng banget ternyata Apip suka sama surprise-nya. Semua ini gak akan mungkin tanpa teman hidupku, Traveloka. Ya. Kayak malam pertama. Mantap. Nong-nong. Nonton mau? Gimana, seneng gak? Seneng lah, gimana? Tanyaannya aneh. Dan aku juga mau ngucapin makasih banyak buat Traveloka yang udah bantuin aku nge-prepare semua ini. Dan mau ngucapin juga happy anniversary yang ke-10 buat Traveloka. Yeay!